Pada hari Senin, tanggal 26 Agustus, kami melakukan pengiriman langsung dengan tujuan Nganjuk, Jawa Timur. Dalam pengiriman kali ini, kami kirimkan 9 ekor kambing Etawa Senduro grade super dengan spesifikasi tinggi mulai dari 70 sampai 80 cm. Dan berikut ini adalah profil dari kambing Etawa Senduro jantan grade super dengan tinggi 80 cm. Dan dapat dilihat sini profil badan, postur badan dari kambing Etawa jantan super ini yang memiliki bentuk badan yang tebal, gemuk, dan disertai bentuk muka yang cembung dan bentuk telinganya terutama yang cukup panjang, lemas, dan terpilin atau melintir dalam bahasa Jawa. Di sini kita memiliki satu sampel kambing Etawa betina Senduro grade super dengan tinggi 78 cm dan dapat dilihat di sini profil bentuk badan dari kambing Etawa betina ini cukup gemuk. Dan di sini kita memiliki dua sampel kambing Etawa betina grade super dengan tinggi 78 cm dengan kondisi bunting. Dan ini bentuk profil dari kambing Etawa betina super ini dengan bentuk badan yang tebal disertai bentuk telinganya yang terpilin atau melintir panjang. Dan berikut adalah kambing Etawa Senduro betina grade super dengan tinggi bervariasi mulai dari tinggi 70 cm sampai 78 cm. Dan dapat dilihat di sini profilnya juga rata-rata memiliki telinga yang panjang dan terpilin, lemas, dan postur badannya yang tebal. Oke, proses loading telah selesai. Kami harapkan seluruh kambing ini sampai di tempat tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Untuk informasi lebih detail, dapat menghubungi nomor kontak yang tertera di website ini, baik melalui telepon atau WhatsApp. Dan untuk keterangan harga, dapat melihat di website kami www.etawajaya.com/harga. Dan kami sertakan pakan konsentrat sebagai sampel. Ya, ini adalah tumpi atau apa namanya, mungkin jagung, kulit jagung kami, dan juga disertai dengan kedelai juga. Selamat sampai di tujuan.